Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi bacaan error terlalu banyak mencoba pada aplikasi Telegram. Biasanya masalah ini sendiri muncul ketika kita berulang kali melakukan kesalahan, seperti halnya pada saat meminta kode verifikasi pendaftaran menggunakan nomor HP. Pada kasus yang juga saya alami sebelumnya, disebabkan kesalahan saya sendiri, yaitu karena kode verifikasi tidak mau terkirim, sehingga saya pun mencoba meminta pengiriman berulang kali, tetapi tidak kunjung saya terima, sehingga malah aplikasi Telegram ini error ya, seperti ini kira-kira. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan terlalu banyak mencoba, silahkan coba lagi nanti. Karena hal ini mungkin saja pihak Telegram mendeteksi aktivitas yang tidak wajar ya, sehingga malah memblokir sementara. Nah, bagi teman-teman yang mengalami masalah serupa, langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk dalam aplikasi Telegram setelah menerapkan cara ini ya. Untuk mengatasinya sendiri cukup mudah. Caranya yaitu teman-teman tinggal install ulang saja aplikasi Telegram pada HP kalian. Langkah pertama, di sini kita uninstall alias hapus instalasi aplikasi Telegram terlebih dahulu. Apabila sudah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal install ulang saja Telegram pada HP yang teman-teman gunakan saat ini melalui Google Play Store ataupun App Store. Dan setelah Telegram berhasil terpasang, kita bisa buka kembali. Dan berikutnya teman-teman tinggal masuk dengan nomor HP yang masih aktif, dan nantinya tinggal verifikasi saja menggunakan kode yang dikirimkan. Nah, maka setelah dilakukan cara ini, aplikasi Telegram sudah tidak lagi muncul bacaan error terlalu banyak mencoba, silahkan coba lagi nanti ya. Baik, cukup sampai di sini tutorial kali ini dari kami. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.